أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati Tuan Haji Abdul Rahman selaku pengurusi jatan kuasa karya dan seluruh ahli-ahli jatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-45 sehinggalah pada ayat yang ke-46, Allah menceritakan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita. Perkara ini saya sebut tentang Nabi kita di dalam kuliah saya malam ni di Astro Oasis 106 pukul 9 malam ni. Di TV pun saya ada, di sini pun saya ada. Tu namanya hantu raya. Di rumah tengok TV pun ada, di masjid dia ada. Ustaz Kazim ni hantu raya ke? Lebih kurang macam tu lah entah. Huraian tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kata Allah, syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'ian ilallah wa sirajan munira. Ada lima perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang kata Nabi Muhammad ni sama je macam kita, tak payahlah nak hormat sangat. Tak payahlah nak diagung-agungkan sangat. Dia macam manusia macam kita je, kata dia. Orang ni baca Quran ke tidak, tuan-tuan? Orang yang kata Nabi Muhammad tu tak payahlah kita nak beria-ria sangat, nak sambut dia, kita tanya pada orang ni, kamu ni baca Quran ke tidak? Baca, atau kalau kamu baca Quran, kamu mesti jumpa ayat-ayat tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menyebut Nabi Muhammad berpuluh-puluh, beratus-ratus ayat tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatasi kita, dan bukan setakat mengatasi kita, mengatasi sekalian alam, makhluk-makhluk lain. Sebab ada yang kata, tak payahlah kita sambut Maulidur Rasul, Nabi tak pernah buat pun. Saya jawab senang je, yang Nabi buat pun awak tak ikut. Itulah jawapan dia. Yang Nabi Muhammad buat pun awak tak buat, yang tu tak bida'ah pula. Dia kata, yang Nabi Muhammad tak buat, kita buat, itu bida'ah. Habis tu yang Nabi Muhammad buat, awak tak buat je mana? Tak bida'ah lah. Nabi Muhammad semayang subuh berjamaah, tak pernah miss. Awak ada semayang subuh berjamaah di masjid? Tak bida'ah, kata. Waktu subuh, semayang di masjid. Awak subuh tidur di rumah. Awak tak buat apa yang Nabi buat. Dan awak buat benda yang Nabi tak buat. Bida'ah. Takkan bida'ah kot. Habis tu kamu kata setiap benda yang Nabi tak buat bida'ah. Bida'ah lah kamu pun tidur di rumah waktu subuh. Nabi Muhammad datang ke masjid. Nabi Muhammad setiap tahun buat korban, tak pernah miss. Kita pula setiap tahun miss buat korban. Awak tak korban tahun ini? Tak. Tak boleh. Nabi Muhammad setiap tahun buat korban. Kau buat bida'ah. Mana bida'ah pula? Itu terpulang pada kita. Tahu pun terpulang pada kita. Harus nak buat tak buat. Kalau buat dapat pahala sunat. Tahu pun. Begitulah dengan Maulidur Rasul ini. Bukannya wajib.
Buatlah, diharuskan. Bila duduk dalam masjid, niat pahala dapat. Pahala i'tikaf dapat. Duduk dalam masjid dapat pahala. Datang dari rumah ke masjid dapat pahala. Dengar ceramah dapat pahala. Duduk dengar ayat Quran dapat pahala. Duduk baca pula hadis Nabi dapat pahala. Habis tu di mana yang kata haramnya? Sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Haram jadah tu. Tak ada halai ke? Baik. Akak-akak ni sayang pada suami. Mana ada dah ustaz, oh dah meninggal. Ni cerita masa hidup lah. Jadi kalau akak-akak kata ustaz dah tak ada dah suami ustaz, oh dah meninggal. Datang sekolah saya akak. Ada stok baru. Umur 77. Tengah mencari isteri. Kalau akak dapat dia untung akak, 6 dalam 1. Package. Cimane, jantung, darah tinggi, gout, semuanya ada. Baik, tuan-tuan. Kalau kita sayang pada suami, sayang pada isteri, apa kita buat? Macam-macam benda kita buat. Kita bagi hadiah. Kita bubuh nama kita dengan nama dia, letak dekat halaman rumah, dekat pintu pagar tu. Gabungkan sekali nama. Kita sayang pada dia, kita jaga dia, kita masak dekat dia. Kita setrika baju dia. Pasal apa? Pasal sayang. Kalau dah benci, kita setrika dia pula. Macam-macam lah bentuk sayang. Sayang kepada Nabi pun macam-macam bentuk. Sahabat buat macam ni. Sahabat buat macam ni. Sahabat buat macam ni. Terpulanglah pada awak. Selagi mana tidak ada haram, silakan. Benda ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Kak nak balikkan buka surah ni. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Falyafrahu bidzalika falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Huwa khairum mimma yajma'un. Maka dengan kelebihan daripada Allah dan rahmat daripada Allah, maka hendaklah kamu bergembira. Dan itu lebih berharga daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia. Dalam surah Yunus ayat 58 tadi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, dua benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita, dua perkara yang Allah Ta'ala bagi pada kita, yang lebih besar daripada apa yang kita kumpul dalam dunia ni. Abang Bidin kumpul apa dalam dunia ni? Saya ada 3 kereta, dua biji motor. Rumah ada 2. Cowai ada 2. Apa dia? Cowai. Hak ayak tu. Oh, kowai. Kowai ada 2. Isteri? Isteri ada 4. Oh, banyak. Kak Leha pula, apa yang Kak Leha kumpul selama hidup dalam dunia ni? Kak Leha tak ada apa lah, gelang lah besiku. Rantai labuh lah, baju 1 lemari. Banyaknya benda yang kita kumpul dalam dunia ni tuan-tuan, kata Allah. Dia kena slow sikit. Kata Allah. Baru dia diam, dia bunyi lah. Kata Allah. Ha, nampak? Tengok, nampak. Ha, nampak tak? Okay. Dia kena macam tu ceramah. Okay. Kata Allah, dua benda ni lebih hebat daripada seluruh harta yang kita kumpulkan. Saya nak testing lagi sekali. Kata Allah. Allah kata, dua perkara yang kita dapat ini lebih bagus daripada seluruh dunia yang kamu kumpulkan. Apa dia? Yang pertama, bifadlillah, kelebihan daripada Allah. Arah Allah bagi kelebihan pada kita. Apa dia kelebihan daripada Allah yang Allah bagi pada kita? Abdullah bin Abbas kata, ilmu. Ilmu yang Allah bagi pada kita ni lebih besar daripada apa yang kita kumpulkan.
Sampai Allah sebut yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah naikkan darjat orang yang berilmu beberapa darjat daripada orang yang tidak ada ilmu. Ilmu inilah yang menjadikan kita kenai Allah. Ilmu inilah yang menjadikan kita ni kenai Islam. Ilmu inilah yang menolakkan kejahilan, kebodohan. Dengan ilmu inilah Allah Ta'ala angkat martabat kita. Kalau tidak, tuan-tuan, kita ni tak jadi macam binatang ke mana. Ada ilmu kita boleh jadi maju. Ada ilmu kita boleh pergi bergerak dengan cepat. Yang kedua, wabirahmatihi. Apa makna wabirahmatihi? Wabirahmatihi ialah rahmat. Apa dia rahmat? Rahmat itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya tuan-tuan, Nabi Muhammad itu adalah anugerah paling besar sekali yang Allah Ta'ala bagi pada kita, melebihi daripada apa yang kita kumpul dalam dunia ni. Masalah dia, berapa banyak orang yang rasa Nabi Muhammad tu rahmat paling besar? Berapa ramai yang sayang pada Nabi, berapa ramai yang syukur pada Allah Ta'ala pak saya dapat Nabi, berapa ramai yang berterima kasih dapat Islam daripada Nabi, berapa ramai yang bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad itu ialah rahmatan lil alamin. Hebatnya Nabi Muhammad itu sampai Allah Ta'ala kata dia lebih hebat daripada dunia ni, daripada isi dunia ni. Tapi kita hari ini bila sebut Maulidin Nabi untuk sambut hari raya, hari kelahiran Nabi, kita kata, tak payahlah, Nabi pun tak buat. Kita tak besar pun Nabi. Bila sebut nama Nabi Muhammad, kita tak selawat pun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun berselawat pada Nabi, mai pada kita buat bodoh. Apa cerita ni tentang ni? Saya nak sebut pada tuan-tuan, sebab ada orang hari ni, semalam saya duk baca, dia kutuk habis-habisan Maulidin Nabi ni. Dia kata, apa Nabi Muhammad dah mati-mati dah habis dah. Yang kita kena amalkan sunnah dia. Kamu baca tak surah Yunus ayat 58 tadi? Bila kamu dapat bifadlillah, bila kamu dapat rahmah, apa yang kamu kena buat? Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira. Bergembira dengan apa? Dengan ilmu yang kamu dapat dan bergembira dengan Nabi yang diutuskan kepada kamu. Kita kena rasa seronok. Macam tadi Kak Leha seronok pada suami dia masak tiap-tiap hari. Abang Bidin seronok pada isteri dia tiap-tiap hari bawa berjalan pergi Batu Ferenggi. Haji Osman sayang dekat isteri dia. Tiap-tiap hari beli gelang. Tu tanda sayang. Kak Nak sayang pada suami. Isi borang bagi menikah lain. Macam-macam bentuk kegembiraan. Maka kita hari ini pun, kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad pelbagai jenis bentuk. Salah satunya ialah merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pula, duduk ramai-ramai berselawat menyanyi-menyanyi pula. Adakah berselawat menyanyi-menyanyi? Tuan-tuan, dia ni mungkin anak kena dera pun kan. Zaman kecil dulu kena dera, hidup dalam penuh kesiksaan. Sebab tu dia tak ada keceriaan dalam hidup. Baik, saya buat satu contoh. Ada benda yang kita boleh ajar dengan bahasa biasa. Ada benda kalau nak bagi cepat. Nak bagi cepat, dia kena bentuk dengan rentak. Sebab itu di dalam Al-Quran, diharuskan kepada kita membaca Al-Quran dengan bertaranum. Tuan-tuan ingat Nabi Muhammad bawa lagu Nahwan kah? Nabi Muhammad adakah baca Quran bawa lagu Rosh? Lagu apa dia bawa tu? Tentu ingat Nabi Muhammad baca Quran agak-agak je mana? Alhamdulillahillaz. Ada Nabi baca macam tu kah? Daripada mana datangnya seni bacaan Quran tu? Allah kata waratilil Quran tartila, waratilil Quran tartila.
bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Nabi pesan pula, bacalah Al-Quran dengan baik. Disuruhnya kita baca dengan baik. Termasuklah baca dengan baik. Sebab tu datangnya lagu-lagu Tarannum. Pergilah belajar. Supaya bacaan awak jadi seronok didengar, sedap dibaca. Sebab itu ada sahabat Nabi yang bila Nabi nak dengar, Nabi panggil dia baca Quran. Nabi nak dengar sebab dia baca Quran tu sedap. Maknanya dia baca dengan rentak yang sedap. Kalau Al-Quran itu boleh direntakkan dengan lagu-lagu dan seni bacaan yang baik, takkan selawat tak boleh direntakkan. Tuan-tuan, cuba suruh adik kita hak depan ni muak, ada muak, ngantuk apa? Ni dari saja muak dia tak. Kalau tengok Cristiano Ronaldo, insya-Allah. Adik macam kita ni umur berapa adik? 9 tahun. Nak ajak depa budak 6 tahun, 5 tahun dia kena dengan berlagu. Cepat dapat. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Zulqa'idah Zulhijjah. Semua boleh hafal. Cuba tu sah berlagu. Adik cuba sebut bulan kalender lah Islam. Muharram Malam Sah. Cuba suruh sebut nama Nabi. Cuba sebut nama Nabi pada Adam sampai Nabi Muhammad. Susah. Cuba buat lagu. Adam, Idris, Nuhus, Saleh. Dia boleh sebut tak? Sebab tu ada rentak yang boleh dibuat supaya senang dalam hati untuk diingati. Makcik, cuba selawat sikit. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba makcik selawat dengan bentuk zikir. Sallallahu ya adnani. Semua boleh sambung. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang boleh sambung. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di mana yang salahnya rentak? Bukannya direntakkan dengan lagu rock, bukan direntakkan dengan lagu meleleh. Tiara menggami kenangan zaman persekolahan. Mana ada lagu macam tu? Lagu selawat tu nak bagi orang suka senang. Ya hanana. Tak apa, silakan. Itu pun jadi salah. Allahu Akbar. Dia kata ustaz Nabi tak buat. Yang kita buat pasal apa? Baik. Abang kita ni penerima zakat. Asnaf. Datang pejabat agama bagi duit zakat dekat dia RM500 duit zakat. Ada tak Nabi Muhammad bayar zakat menggunakan duit? Ada tak Nabi Muhammad bayar zakat menggunakan duit kertas? Nabi Muhammad dia suruh bayar zakat dengan beras, dengan kurma, dengan gandum. Gandum-gandum, kurma-kurma. Mai kita ni pula, mai pun guna duit. Zakat peterah pun guna duit. Zakat harta pun guna duit. Mai mana? Yang tu kamu tak kata bida'ah pula. Oh, bak duit tak kata bida'ah. Bak maulud, bida'ah. Jenis apa ni tuan-tuan? Tuan-tuan yang saya hormati. Negara-negara Islam menjadi tumpuan daripada negara-negara penjajah di seluruh dunia. Yang kita duk sambut merdeka bulan lepas. Duk ada 6-7 negara penjajah dalam dunia. Portugis, Spanyol, Itali, Perancis, British. Ini adalah negara penjajah. Belanda. Negara-negara menjajah. Dia masuk pergi dekat dengan Afrika. Itali dia masuk pergi Libya. Palestin British masuk.
Arab Saudi apa semua ni dengan kroni daripada British, Iraq. Dia bahagi pula dengan negara lain. Tanah Melayu dapat dekat Portugis, Melaka. Lepas Melaka dia main Belanda. Belanda kata tak apalah, ambil lah Melaka, aku nak pergi Indonesia pula. Lepas Belanda dia bagi kat British pula. Tuan-tuan ingat British main ni dia nak majukan kita kah? Tuan-tuan ingat British ni main nak buat rumah kat kita kah? Da'ah dia nak jauhkan kita daripada Quran. Dia nak jauhkan negara-negara Islam yang dia jajah daripada Nabi. Sebab tu mana-mana negara yang dia jajah, benda yang nombor satu dia buat, menjauhkan umat Islam di negara itu daripada Quran. Sampai tak boleh rakyat dia baca Quran. Antara yang paling awal mereka buat ialah hapuskan dulu tulisan-tulisan yang berbentuk supaya orang kenal Islam. Salah satunya ialah tulisan Jawi. Bila dihapuskan tulisan Jawi, berjuta orang tak baca Quran. Tak pandai baca Quran. Bila dia tengok kita dah balik jahil, dah tak kenal apa semua, bagi merdeka. Merdeka! Akhirnya orang tak kenal Quran, orang tak kenal Jawi. Alhamdulillah di Malaysia dia pun kenal. Buang tulisan Jawi. Di Turki lagi teruk. Bang mereka tukar daripada bahasa Arab jadi bahasa Turki. Hak Turki lagi huhara tuan-tuan. Tak boleh nak buat nama apa Muhammad apa semua. Tak boleh kacau habis mayang habis kacau bang-bang. Bang membahasa Turki. Nasib baik di Malaysia tak tukar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Hak di Turki dia ubah masjid jadi museum. Tu hak Turki tu. Tuan-tuan jangan ingat penjajah ni datang nak bawa pembangunan pada tanah Melayu. Nak bawa keamanan, nak menjaga. Mereka nak ambil hasil kita. Mereka jadi kaya. Mereka nak terap agama mereka supaya kita ni ikut mereka. Allah dah kata dah dalam Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara. Agak-agak kita dah boleh ikut mereka, dia lepas ni. Alhamdulillah, kita sedap balik. Kita perkenalkan tulisan Jawi balik. Perkasakan balik Jawi, nama dia Jekof. Perkasakan balik Quran, nama dia Jekof. Perkasakan balik sistem pendidikan, Jekof. Kafah naik balik tuan-tuan. Hari ni anak-anak kita boleh baca Jawi. Hak tak boleh baca kita. Pasal time kita tu lah Jawi dihapuskan. Bila anak tanya pak ni nak baca apa ni? Empat kali pusing kepala tuan-tuan. Tak boleh baca. Okay? Tapi anak kita boleh baca lah. Tuan-tuan. Berapa ratus tahun orang tak kenal Nabi Muhammad. Berapa ratus tahun orang tak kenal sirah Nabi Muhammad. Maka pada masa itu ulama-ulama kita berfikir, kalaulah kita tak buat satu benda yang besar yang boleh orang kenal Nabi Muhammad, apa akan jadi pada generasi yang akan datang? Maka pada masa itulah lahirnya satu gerakan. Salah satu benda yang kita kena buat ialah maulid Nabi, supaya umat Islam kenal balik Nabi mereka, sayang balik Nabi mereka, cinta balik pada Nabi kita. Sebab selama ni kita dilupakan oleh penjajah beratus-ratus tahun, sampai kita lupa dan tak kenal dan asing dengan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan macam sahabat Nabi dulu. Sahabat Nabi dulu kenal Nabi segala-gala dia. Hidup dengan Nabi, makan, perang, mesyuarat, semayang dengan Nabi. Sat-sat tengok Nabi, sat-sat tengok Nabi. Nak sambut apa lagi dah? Berbeza dengan kita ni. Tak kenal, tak tengok, tiba-tiba tak ada sambutan. Dia kenal Justin Bieber. Dia kenal Cristiano Ronaldo lah. Pasal yang tu duk tunjuk tiap-tiap hari. Hari ni anak kita, Tara kita duk buat maulid ni pun tuan-tuan, duk kenal Messi.
Antara yang paling anak kita minat pemain bola sepak, Harry Maguire nama dia entah. Oi, nombor satu lah tu. Orang lain jadi back, tolak bola jauh-jauh, dia pula tolak langgur sendiri. Nama dia Harry Maguire tuan-tuan. Dia kenal benda-benda tu lagi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka tuan-tuan, tunjukkanlah kegembiraan tuan-tuan tentang Nabi Muhammad. Nak buh nama anak Muhammad ke? Nak buh nama masjid Muhammad ke? Nak ikut sunnah Nabi ke? Nak buh apakah? Janji aku suka dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala suruh, termasuklah nak buat maulid Nabi, nak selawat, silakan. Ya anana ke apa, silakan. Okey ustaz. Tak, yang kita duk sibuk sambuk ni Pak Zepa. Lah, orang dah terah macam tu dia tanya lagi. Dah lah, apa istimewanya ustaz? Saya jawab, yang tak istimewa hang. Yang Nabi Muhammad istimewa. Tang mana istimewanya Nabi Muhammad tu? Saya tak mau cakap kosong je. Kita kalau nak cakap ada Quran, nak cakap ada dalil, kan selesai. Istimewa Rasulullah tu tang mana? Baik. Dalam Quran ada beberapa buah yang Allah sebut dalam Quran. Maknanya buah tu istimewa. Buah pisang, buah anggur, buah kurma, buah zaitun, buah tin, buah ruman, delima. 6 buah ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mesti istimewa. Jadi akak-akak pilah cari buah pamuga. Pomegranate nama dia pamuga. Pamuga tu bagus untuk kanser. Pamuga tu bagus untuk antioksidan. Pamuga tu bagus. Allah sebut dalam Quran. Buah ruman itu, buah delima itu, buah pamuga itu, buah syurga. Tapi kita jarang makan. Kadang-kadang beli 2 biji. Dah ustaz kata buah syurga, beli 2 biji. Bolehlah peti air. 6 bulan lepas tu baru makan. Kecut, beli dah buah. Melekok-lekok dah buah. Sampai tuan-tuan boleh blend dengan kulit dia sekali. Kulit dia pun jadi ubat. Tu buah delima. Kemudian buah tin. Tak luka tak makan buah tin? Tak eh. Biasanya apa luka? Tin. Kau suka hang lah. Buah tin lain. Tin hak timah tu lain. 3 buah pisang. Tuan-tuan tengok Lee Chong Wei main badminton. Rehat-rehat telan pisang. Ngop-ngop-ngop makan pisang. Ada dia makan durian. Rehat-rehat 21 tu pergi makan 2 durian 2 ulat. Mau muntah situ tak? Pisang depa balon. Buah Quran tu. Ada benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Negeri. Negeri tu Allah sebut dalam Quran. Mesti negeri tu bagus. Apa dia? Mekah. Wahazal baladil amin. Lagi, Misr. Misr. Yang disebut oleh Allah di dalam Quran. Ni yang disebut ni. Maknanya negeri tu bagus. Ada masa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Duha, subuh, malam. Ini waktu yang disebut. Wadduha wallaili idza saja. Disebut pada kita tu. Waktu subuh wal fajr wal asr. Maknanya waktu yang Allah sebut adalah hebat. Ada sebuah kitab yang Allah sebut dalam Quran. Nama dia Quran. Wal Quranil Hakim. Kalau di langit Allah bersumpah guna bintang, guna matahari, guna bulan. Di bumi Allah sumpah buah-buahan, Allah sumpah dengan negeri. Allah bersumpah dengan masa. Tuan-tuan tahu tak, dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan umur manusia. Buah 6, matahari, bulan, bintang, Allah bersumpah. Masa duha, asar, subuh, Allah sumpah. Ada satu orang
yang Allah bersumpah demi umur kamu. Surah At-Tur ayat 72. Bukan, surah Al-Hijr ayat 72. Surah Al-Hijr ayat 72. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu, wahai Muhammad. Sesungguhnya umat Nabi Lut itu berada dalam kemabukan yang nyata. Satu-satunya manusia yang Allah sumpah menggunakan umur dia ialah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi umur kamu, wahai Muhammad. Maknanya, kalau buah delima tadi hebat, matahari Allah sumpah hebat, Al-Quran Allah bersumpah hebat, umur Nabi Muhammad juga hebat. Kalau umur Nabi Muhammad Allah sebut dalam Quran, apa sal kita tak boleh merayakan perayaan maulud Nabi? Umurnya bermula dikira daripada situ. Tak mana salah. Tuan-tuan, buka pula kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni bila dia dakwah dekat umat dia, dia kata apa? Allah merahmati aku yauma wulidtu, kemudian wa yauma hayu, hari aku dilahirkan, yauma wulidtu wa yauma yumitu wa yauma yub'atsu hayya. Kata Nabi Isa, Allah memberkati aku ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, dan ketika aku dibangkitkan di hari kiamat. Kata Nabi Isa, Nabi Isa tu Allah memberkati dia waktu dia dilahirkan, Allah berkati dia. Nanti Nabi Isa akan mati dekat anak kiamat, Nabi Isa akan mati, hari itu Allah berkati dia. Dan yang ketiga, kata Nabi Isa, Allah akan memberkati aku waktu aku dihidupkan semula. Tuan-tuan, Nabi Isa bukan manusia yang teragung seperti Nabi Muhammad. Nabi Isa bukan penghulu segala nabi. Penghulu segala nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tara Nabi Isa pun Allah berkati hari dia dilahirkan, takkan Allah tidak memberkati hari Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi kalau ada orang bantah maulud Nabi, biar dekat dia, tuan-tuan. Saya dah bagi hujah, saya dah bagi dalil daripada Quran. Sebab dia kata tak ada dalam Quran. Tak ada, hang tak baca. Kalau hang baca Quran, hang akan seronok dengan sambutan maulid Nabi. Sebab apa? Sebab daripada situlah orang datang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umur Nabi Muhammad mulia. Sebab itu ulama-ulama kata, bukan saja kita sambut maulid, hari Al-Quran diturun pada Nabi pun kita sambut, nama dia Nuzul Quran. Nampak? Hari Nabi Muhammad umur dia berhijrah ke Madinah pun kita sambut, nama dia Muharram, perkiraan kalender. Ikut. Jadi bukan hari lahir Nabi saja kita buat. Hari-hari yang istimewa ini kita sambut. Termasuklah hari Isnin. Hari diturunkan Al-Quran, kita berpuasa. Hari Isnin kita berpuasa sebab hari itulah dilahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kalau orang tanya pada kita, Nabi Muhammad itu untuk apa? Lima. Nabi Muhammad itu siapa? Lima yang saya sebutkan tadi, suratul Ahzab ayat 45 ayat 46. Kata Allah, ya ayyuhan nabi. Cuba tuan-tuan tengok dalam ayat ni. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Dia tak panggil ya Muhammad. Tuan-tuan ni sedang dengar ceramah saya. Nama saya Ustaz. Orang panggil. Nama betul Muhammad Kazim. Kazim maknanya orang yang menahan marah.
Muhammad yang menahan marah. Sebab tu tuan-tuan jarang tengok saya marah. Sebab nama saya Kazim. Memang tak marah pun. Saya senyum je. Orang panggil saya Ustaz Kazim. Sekarang ada pula gelaran lain. Duke. Ada yang sebut Duke. Ayalah. Di UKE Duke. Datuk pula sekarang ni. Ada orang hantar mesej dekat saya. Saya dah check dah. Gelaran Ustaz. Gelaran Ustaz adalah betul dan sahih. Bukan Datuk Beli. La ilaha illallah. Mereka rajin siasat dalam internet. Dia hantar WhatsApp, apa nama, Telegram dekat saya. Oh. Tahun bila, negeri mana yang bagi. Loh, rajin. Saya pun tak rajin. Saya pun baca. Yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim bin Ilyah. Oh, betul. Okey. Darjah Paduka Mahkota Perak 2015. Yang bahagia Datuk Ustaz Kazim. Mempingat Mahkota Wilayah 2015. Oh, dapat dua Datuk. Tuan-tuan. Sebab hari ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata Datuk, orang tengok, orang siasat tight saja. Betul tak jadi Datuk. Tengok-tengok, tiada catatan. Lah, sudah. Tuan-tuan. Okey. Jadi hak mana rasa nak Datuk tu memang biar saya punya. Saya ada dua. Lempat, dua cucu, empat. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kalau tuan-tuan hormat pada saya, tuan-tuan panggil saya Ustaz Kazim. Tapi jenis biasanya, Kazim. Kazim. Oh. Cara jawab tu. Kazim. Oh. Ustaz Kazim. Ya. Yeah. Datuk Kazim. Ya. Lain pula jawapan dia sebenarnya. Nampak benar nipu je tuan. Mai kena tak gelemah. Ya. Supaya kita lah balik pada haji. Orang tak panggil haji. Mat. Pak. Mat. Apa? Cuba panggil tuan haji. Tuan Haji Ahmad. Ya, saya. Oh, nampak tuan-tuan. Oh, nampak benar nipu je tuan. Hai. Kita ni ada imam. Nama dia Rashid. Rashid. Kenapa panggil dia Tuan Imam? Tuan Imam. Ustaz. Cikgu. Guru besar. Tuan D.O. Perdana Menteri. Cuba Perdana Menteri tetap panggil Mak Eh. Mak Eh. Bila bubar parlimen? Tuan-tuan. Oh, tuan-tuan lain. Allah panggil Nabi Muhammad. Bukan Muhammad. Muhammad. Dia panggil dengan gelaran Nabi Muhammad. Ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi. Mulianya Nabi kita makcik. Oi. Dia tak panggil Muhammad. Dia panggil wahai Nabi. Allah yang maha agung, maha hebat. Yang menciptakan sekalian alam. Dia panggil seorang makhluk dia dengan gelaran yang mulia. Wahai Nabi. Padahal dia yang bagi gelaran tu. Dia yang lantik Nabi Muhammad. Dia yang ciptakan Nabi Muhammad. Tapi dia panggil, wahai Nabi. Kalau kita, kita lantik dia. Kita yang asuh dia. Kita yang bagi dekat dia. Kita tak panggil dia Datuk Seri. Kita panggil dia Dolah. Saya duk latih dia orang tak ada ibadah kecil basma dah dia dapat Datuk Seri. Saya tak panggil dia, saya panggil dia Dolah orang tak. Saya pun panggil Dolah. Saya duk ajak dia ibadah kecil ustaz eh. Kita duk bagi makan dia apa semua panggil Datuk Seri kejadah apa dia. Kita panggil Dolah. Tapi Allah yang bagi segala-galanya pada Nabi ni. Surah Ad-Duha tu. Allah bagi macam-macam kepada Nabi tu. Allah panggil Nabi Muhammad. Ya ayuhan Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kita ni janganlah panggil Nabi dengan Muhammad. Sebab ada ustaz yang bila ceramah, dia sebut kepada Nabi, dia gunakan nama Muhammad. Tuan-tuan yang saya hormati, Muhammad adalah seorang pemuda. Yang ketika mudanya, ingat Muhammad tu sekolah dengan hang ke? Satu kelas kan jenakah? Muhammad merupakan susuk tubuh manusia. Kamu ingat Nabi ni main bola sepak dengan kamu kah?
panggillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadukum ba'da. Jangan kamu panggil Nabi kamu Muhammad itu macam kamu panggil kawan-kawan kamu. Allah pesan. Sebab tu makcik-makcik, isteri Nabi panggil ya Rasulullah, dia tak panggil Abang Mat. Anak pun panggil ya Rasulullah, dia tak panggil pak. Abu Bakar tu pak mertua, dia panggil Nabi ya Rasulullah, dia tak panggil Muhammad. Padahal dia bapa mertua. Ni tuan-tuan di sini ada ustaz balik kampung. Pak mertua panggil ustaz ke panggil nama? Taubatlah hom, tak panggil ustaz. Dia panggil nama Ruslan. Nama kita Ustaz Ruslan. Balik kampung dia panggil Lan. Hey, Lan, main makan. Tapi Nabi, Allah panggil dia Nabi. Masya Allah, mulianya. Allah kata apa? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Inna arsalnaka. Sesungguhnya kami mengutuskan kamu syahidan sebagai saksi ke atas umat kamu. Masya Allah. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah tanya, apa akan jadi pada kamu di hari kiamat nanti? Nabi Muhammad akan menjadi saksi pada kamu. Contohnya apa? Contohnya hari ini. Hari ini tuan-tuan cuba tanya orang, kenapa tidak dilaksanakan hukum hudud? Apa dia akan jawab? Kita tidak menolak hukum hudud ya, tetapi kita kena faham ya, masyarakat di negara kita berbilang bangsa, jadi kita tak dapat melaksanakan perintah ini ya. Ya, bukan kita bantah ya, tapi kita kena faham ya. Nanti Allah tanya dekat dia, kenapa kamu tak buat hukum hudud? Jawab macam tu depan Tuhan. Sebenarnya di negara kami dulu Tuhan, apa Tuhan tak tahu di negara kamu berbilang bangsa? Siapa yang akan jadi saksi bahawa yang kamu cakap tu tak betul? Nabi Muhammad. Allah panggil Nabi Muhammad jadi saksi pada dia. Dia kata tak sesuai dipakai sebab masyarakat berbilang bangsa. Nabi akan jawab, di negara aku dulu nama dia Madinah, juga berbilang bangsa. Ada orang putih, ada orang kulit merah, ada orang ajam, ada orang badui, ada orang Yahudi. Mereka duduk di negeri Madinah. Kenapa aku boleh buat? Kenapa engkau tak boleh buat? Tuan-tuan nak kata apa tuan-tuan? Allah sebut syahidan. Kenapa kamu tak sembahyang bidin? Saya sibuk. Pagi saya di kebun. Kebun apa? Kelapa sawit. Saya sibuk. Saya tak boleh sembahyang. Ustaz bayang tengoklah, saya kerja sampai pukul 2:30 petang. Balik hantar anak pergi kelas kafar pula. Bila masa nak sembahyang? Itu pun tengah cop kelapa sawit, saya sempat lagi main TikTok. Awak tengah down ke tu? Lantak awak lah down seorang-seorang. Kuih tak down, kuih ada pekerjaan, kata dia. Saya sibuk ustaz. Saya pula jatang kuasa kampung. Mesyuarat kadang-kadang sampai maghrib. Asar terlepas, maghrib terlepas. Habis mesyuarat, jamuan bihun dengan karipap pula. Jadi bila masa saya nak sembahyang ustaz? Saya sibuk. Kadang mesyuarat, kadang ini. Allah panggil Nabi Muhammad. Ni, orang ni kata dia sibuk. Rasulullah kata, aku lagi sibuk daripada kamu. Akulah panglima perang. Akulah suami. Akulah presiden. Akulah Nabi. Akulah ketua umat. Akulah yang tengok masyarakat. Lagi sibuk daripada kamu. Pasal apa aku boleh sembahyang? Tuan-tuan nak balas apa tuan-tuan? Alasan apa? Alasan apa ni tuan-tuan? Kenapa kamu tak boleh puasa? Saya bukan tak boleh puasa sebab saya tak bagi song. Isteri tak kejut. Dia kejut dia makan. Dia seorang dia makan. Dia tak kejut kita. Habis tengok pun 6:30 habis lah. Tak puasa lah. Nabi Muhammad kata apa? Aku puasa walaupun perang. Tengah perang aku boleh puasa. Ha, tuan-tuan nak kata apa? Saya bukan apa ustaz.
Ustaz tak tahu perasaan saya ni jadi anak yatim. Saya tak ada didikan kasih sayang, Ustaz. Nabi Muhammad kata, aku pun anak yatim. Aku boleh jadi elok. Kenapa engkau tak ke masjid? Kenapa tak berjemaah di masjid? Saya dah pergi, Ustaz. Tapi seorang pun tak salam dengan saya. Pasal apa? Tak tahu lah. Salam dengan pengerusi, dia tengok belah lain. Salam dengan Tok Imam, dia tak mau tengok muka. Saya duduk berbual dengan dia orang, dia tinggal-tinggal saya seorang. Saya rasa terpulau, Ustaz. Tak bayang, Ustaz. Saya tak tahu, Ustaz. Saya tak tahu tu yang saya tak pergi masjid. Habis tu sembahyang di mana? Di rumah. Jemaah? Jemaah pun di rumah. Saya baca telkin, saya sembahyang Jumaat 2 rakaat, Ustaz. Abang, Nabi Muhammad, dia kena pulau 3 tahun. Dia kena boikot 3 tahun. Orang tak mau cakap dengan dia, orang asingkan keluarga Rasulullah, bani Rasulullah. Tak nak berniaga dengan Rasulullah. Tak boleh berniaga dengan Rasulullah. Tak dapat makan, tak dapat minum Rasulullah. 3 tahun, bang. Elok je Rasulullah. Tak pernah dia pulau pula masjid. Tak pernah pula dia pulau. Dah abang yang jadi ganas dengan isteri buat siapa, Ustaz? Dia minta macam-macam, Ustaz. Saya tak tahan, Ustaz. Isteri saya ni tak pernah. Tak tahu nak abang, Ustaz. Saya bagi seliang kat dia. Betul? Dia bagi saya 2 liang. Oh, dia kata dia tak boleh. Jadi saya buat Smackdown, Ustaz. Saya buat John Cena, Ustaz. Ya, elok, Ustaz. Nabi Muhammad ada isteri. Ada Nabi Muhammad jumpa dengan isteri dia minta yang sesuatu yang besar-besar. Ada. Ada Nabi penampar dia apa? Ada Nabi jadikan mereka mangsa deraan dia? Tak. Nabi didik dengan penuh kasih sayang. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi Muhammad ini syahidan. Kita boleh ambil manfaat daripada dia, ambil contoh daripada dia, ambil teladan daripada dia. Dia adalah manusia macam kita. Jadi tuan-tuan jangan kata saya tak boleh, saya tak boleh, saya tak boleh, Ustaz. Tak boleh apa? Saya bukan tak nak sembahyang, saya sakit. Macam mana boleh sakit tu? Accident. Langgar dek Grab Food. Food rider langgar saya, Ustaz. Dia melambung, saya pun melambung. Tapi orang cari saya tak jumpa. 2 jam baru jumpa, Ustaz. Kenapa? Saya masuk dalam bakul dia. Tertutup pula. Dia orang tak sangka saya dalam bakul dia. La ilaha illallah. Patah kaki, Ustaz. Habis itu, saya tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Bersimin. Kalau saya sihat, saya sembahyang, Ustaz. Tuhan pun faham saya sakit. Ni yang saya kata dulu. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Nabi Muhammad pernah sakit. Nabi Muhammad pernah luka. Nabi Muhammad sakit. Orang usung main sembahyang, tuan-tuan. Nabi suruh sahabat dia, papa dia main sembahyang. Nabi sembahyang jadi imam sambil duduk, tuan-tuan. Apa alasan kita? Nabi ni dah nak masuk dalam perut dah. Nak masuk dalam mulut makanan ni. Assalamualaikum. Rasulullah, ada makanan tak? Saya tak ada makanan. Nabi bagi hadiahnya. Padahal Nabi baru dapat makan selepas beberapa hari tak jumpa. Elok nak makan, tuan-tuan. Orang bagi salam, minta makan. Nabi bagi kat dia. Tak apa, ambillah kat awak. Kalau kita jadi macam tu, 3 hari tak makan, 2 hari tak makan, elok nak makan, bang, lapar, ngap, tak ada ah, ngap, tak ada ah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Cuba buka surah At-Taubah. Telah datang pada kamu seorang Nabi yang cinta kepada kamu, yang sayang kepada kamu, yang tak nak kamu susah. Nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di hari kiamat, apa istimewa kita? Umat Nabi Muhammad, apa istimewanya? Dia jadi saksi pada umat lain. Tuan-tuan bayangkan Nabi Nuh berdakwah. Ramai kita pada hak ikut Nabi Nuh.
Ramai kita daripada yang ikut Nabi Nuh tu, ramai kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, awal-awal surah Al-A'raf, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Allah akan tanya balik umat yang didakwah dan Nabi yang berdakwah akan ditanya. Umat akan ditanya, Nabi itu pun akan ditanya. Hei umat Nuh, kenapa kamu tak beriman pada Nabi Nuh? Umat dia menjawab, dia tak habak apa punya nak muhung. Nuh tak cakap apa, mana ada Nuh cakap apa, tak ada apa, sebab kami tak beriman. Allah panggil Nabi Nuh, betulkah kamu tak ajak pada umat kamu wahai Nuh? Dia kata, saya ajak mereka, tak mau. Ada saksi kamu wahai Nuh? Allah tanya tuan-tuan, siapa saksi kamu? Kata Nabi Nuh, saksi saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hey, kita ni akan jadi saksi pada mereka. Tuan-tuan pernah ke tengok Nabi Nuh? Tuan-tuan pernah ke jumpa umat Nabi Nuh? Tak pernah. Habis tu kenapa Nabi Nuh kata kita saksi? Allah panggil kita, umat Nabi Muhammad. Hey, umat Muhammad. Betulkah Nabi Nuh bercakap dakwah umat dia tolak? Betul. Kami saksi. Daripada mana kamu boleh jadi saksi padahal kamu tak tengok, tak hidup zaman Nabi Nuh? Kami baca Al-Quran. Dalam Al-Quran tu Allah yang bagi tahu kami, umat Nabi Nuh tolak. Kami bagi tahu yang itulah. La. Nampak tuan-tuan? Sebab tu dalam Al-Quran dia sebut litakunu syuhada a'lan nas. Kita ni akan jadi saksi pada manusia lain di hari kiamat. Habis tu siapa yang jadi saksi pada kita pula? Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Nabi Muhammad pula jadi saksi pada kita. Tuan-tuan tak boleh nak tolak dah. Nabi Muhammad kata, aku dah cakap, depa tak nak ikut. Aku dah ajak, depa dah tolak. Aku dah bagi tahu, depa tak nak dengar. Aku dah habaq, depa pukul telinga. Nabi Muhammad akan jadi saksi tuan-tuan. Hari ini bolehlah bagi alasan. Kenapa awak buka tudung? Dulu awak dah bertudung, berhijab. Kenapa sekarang awak buka? Saya tak nak hipokrit. Saya nak menjadi diri saya sendiri. Dan walaupun saya tak bertudung, saya dah 60 kali pergi umrah. Agak-agak apa yang Allah, Nabi nak jadi saksi pada dia? Adakah Nabi tak cakap wajib tutup aurat? Yang kedua, apa dia tugasan Rasul? Wa mubashshira, membawa berita gembira. Wa bashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah bagi syurga pada orang yang beriman. Setiap benda baik yang kita buat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata balasan, 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 balasan. Siapa tukang habaq tu? Tukang habaq tu Nabi kita. Ni makngah-makngah ni lah, mai semayang, mai mengaji ni. Siapa yang duk habaq kelebihan mai semayang jemaah? Nabi 25, 27 kali ganda. Pak siapa ustaz? Tak sama, saya ada 27, saya ada 25. Sebab makcik duduk dalam satu sah pun tak sama. Hak dapat penuh-penuh. Dalam satu sah ni pun tuan-tuan, cuba tengok. Khusyuk sama? Khusyuk tak sama. Dia main-main sembahyang betul-betul duduk belakang tu imam. Dia bukan Bilal pun. Dia bukan imam satu pun. Kebetulan Bilal tu tengah sembahyang batal. Bilal keluar tinggal dia. Dia kata, ya ni kalau imam batal, aku nak ya. Dia tak khusyuk tuan. Orang sebelah dia pun tak khusyuk. Siapa pula? Nampak? Imam pula baca ayat panjang. Orang hak nombor tiga pula tegur. Amboi, aku nak berak ni. Ha, masa ni lah baca ayat panjang pun. Nampak tuan ni. Ya hak sebelah hak nak berak ni pula duk gagau kunci motor. Tang mana letak tak? Duk gagau poket. Tuan-tuan ingat sama ke dalam sub ni?
Dengan Tok Imam pun tak khusyuk. Baru depa tahu aku baca macam Mekah. Melok pun tak. Payah nak cakap tuan-tuan. Sebab itu pahala tak sama. Ini baru sak pertama, sak kedua, sak ketiga. Oi tuan-tuan, buat yang terbaik dapat pahala penuh. Subhanallah. Nabi cerita siapa yang taat pada mak pak dapat apa. Nabi cerita siapa yang duduk dalam majlis ilmu dapat apa. Nabi cerita siapa yang sedekah dapat apa. Semuanya itu dipanggil mubasyirah. Berita yang menggembirakan. Buat saja benda yang baik tuan-tuan. Ada orang kata, dia kata, ustaz susah saya nak bunuh diri ustaz. Apa lagi makna hidup susah? Saya kata dekat dia, bila cadangan akak nak bunuh diri tu? Saya tanya dia, suruh tuan. Dia telefon pejabat saya. Jadi, ya kak, ada salah apa kak? Susahnya nak dapat ustaz ni. Dapat tak sekarang? Ha, dapat dah, tapi susah. Macam mana akak telefon, saya banyak kerja kak. Ya, apa masalah kak? Saya nak bunuh diri. Oh, ya ke? Saya serius ni ustaz. Yalah saya pun serius juga. Bila cadang akak nak bunuh diri tu? Saya serius ni ustaz. Yalah saya pun serius tanya. Bila cadang nak bunuh? Kenapa ustaz tanya? Saya nak buat live. Nak buat live FB, TikTok. Sebab boleh menaikkan konten. Ha, lepas tu kena report lah. Hai, bukan senang tuan-tuan nak buat live bunuh diri. Saya pula jadi tukang. Moderator dia. Kita akan buat secara langsung upacara pembunuhan. Dah siap dah siap. Upacara pembunuhan diri. Oh, mesti puluh-puluh ribu tengok tuan-tuan. Oi. Saya serius ni ustaz. Saya pun serius. Akak nak gantung ke? Nak kerak nadi ke? Nak tikam kamikaze ke apa? Kalau ustaz belum, kalau akak belum ada tali, saya nak sediakan tali. Kalau akak belum ada pisau, saya nak bagi pisau. Saya tanya macam tu. Dah ustaz tanya macam-macam ni kenapa? Ha yelah dah kata nak bunuh diri, saya nak tolonglah. Supaya akak mempercepatkan lagi proses kematian akak lah. Ustaz tak tahu masalah saya. Dah akak tak bagi tahu macam mana saya nak tahu. Kalau saya bagi tahu pun ustaz bukan nak tolong. Ah sudah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, bagi tahu dekat kita apa masalah yang tak boleh habaq, yang tak boleh selesai. Tolong habaq. Di dunia ni apa yang tak boleh selesai? Nabi ajak dah. Suami saya jahat, ustaz oi, jahat. Pi minta cerai. Pi minta cerai. Saya tak nak cerai. Saya tak nak jadi janda, ustaz. Kalau gitu sabarlah ustaz. Ni sabarlah kau eh. Saya dah tak sabar dah ustaz. Dia pukul saya. Kalau gitu pergilah minta cerai. Saya tak nak cerai ustaz. Saya lagi aku terajar saya ni saya lagi. Jalan penyelesaian dah ada. Yang hang tak mau tu buat siapa? Pi cerai. Ustaz faham tak saya tak mau jadi janda? Ustaz faham tak? Faham? Sebab tu Allah Ta'ala ni dia bawa hukum pada kita 3 kali suci. Bukan sah kata bercerai tu bye-bye. Padahal muka mampu pergi ke hang. Dah ha? 2 minggu duduk menung. Abang bidin. Memanglah dia pukul saya tapi saya alam mulut jahat. Nampak? Dia pukul-pukul pun dia bawa pergi Habib Jewel juga. Dia pukul-pukul aku pun aku dapat pakai King Myvi juga. Tambah sekarang ni musim banjir, Myvi lah bagus. Ha. Ya hak suami tadi pun duk menung juga. Silap aku duk pukul dia pasal apa? Bodoh betul aku ni. Silap betul. Masuk minggu ketiga, WhatsApp lah balik. Try lah balik. Akum. Isteri jawab, terkenduk tengok gegar Bang Hazar. Akum. Apa hal pula ni? Wakilam. Dah akum, jawapan dia wakilam. Wakpetu.
Tak ada buat apa pun. Nampak? Dalam edah ni, suami tanya, ingat kita tak? Inilah soalan maut. Kalau isteri jawab, tak, ada harapan. Ingat kita tak? Tak, titik, 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 titik. Ha, besok pergi rujuk. Kalau dia jawab, ingat kita tak? Boleh belah. Di sekolah saya ramai stok tuan-tuan. Umur 80, 69, semuanya ada. Pergi menikah dengan mereka. Apa masalah kita? La ilaha illallah. Ustaz, saya sakit. Tak boleh sembahyang berdiri. Duduk. Ustaz, saya tak boleh puasa. Buka. Ustaz, saya tak mampu pergi haji. Tok usah pergi. Apa susah? Tang mana Islam ni jadi susah ni tuan-tuan? Ustaz, saya miskin. Pergi jabat agama. Bahagian zakat ada. Minta modal dia pun nak menega. Pergi menega. Apa masalah? Ustaz, saya sekarang ni tak ada rumah, Ustaz. Hampir jumpa Abi Liu. Allah sayang, sekejap je dapat rumah. La ilaha illallah. Sebab kita ada Nabi. Nabi ajak kita macam-macam. Sebab tu ada orang dalam dunia ni, orang kaya, dia duk tolong kita. Sebab dia pun dengar cakap Nabi. Dia pun baca Quran. Tolong, 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 tolong. Syukur pada kita, pada Allah, tuan-tuan. Allah bagi kita rezeki, kita bayar zakat dekat pejabat agama. Dengan itulah boleh tolong orang. Kita tolong orang, tapi kita tak perasan. Tuan-tuan tahu tak yang tuan-tuan duk bayar zakat? Baru ni saya nyembang dengan satu orang zakat. Negeri dia dapat 1 bilion zakat. 1 bilion tuan-tuan. Ada satu negeri dapat 800 juta zakat. Saya tanya balik, hang dapat 800 juta, pejabat zakat simpan ke apa? Dia kata, mana ada simpan, Ustaz? Kita belanjakan. Yang miskin, yang papa ke dana, yang sekolah, yang buat rumah, yang nak beli mesin, nak beli motor, bayar kan? Bulanan bagi, Ustaz. Kadang-kadang tak cukup. Maknanya yang kita bayar zakat ni, tuan-tuan, kita pun lebih kurang Ustaz Abid Liu. Kita pun lebih kurang tu ya. Cuma kita tak buat live. Tapi lepas ni bayar zakat, jangan buat live pula. Ha, bersama dengan saya sedang bayar zakat sekarang. Eh. Allah sayang. Eh. La ilaha illallah. Dan adanya pula orang kaya-kaya tuan-tuan. Yang macam Ustaz Abid Liu. Dan yang sama waktu dengan dia. Yang tolong orang. Alhamdulillah. Akan ada. Sebab baru ni, saya ceramah dekat satu kementerian. Dia tanya saya tentang inflasi. Saya nak bertanya tentang Ustaz, tentang dalam Islam, bagaimana nak mengelakkan inflasi daripada terus membesar dan meruang di kalangan masyarakat dalam negara kita. Macam mana Ustaz? Saya bila orang soal macam tu, saya tak boleh jawab macam kita. Ceramah di masjid, kita macam kita. Dah biasa, kita duduk melawak macam kita. Senang faham. Ceramah guna bahasa teruk. Tak sakit pinggang ramai. Tak sakit gaut ramai. Nua makcik duduk edak ayak. Dia bukan dengar ceramah. Edak ayak. Tiba-tiba nak cerita bab inflasi, tobatlah hok, dia tak dengar. Makcik hak duk tak dapat ayat pun tak dengar. Orang lain dapat, dia dapat, aku siapa tak dapat. Dia bukan dengar undang. Tu baru setakat ayat menera. Bayangkan tuan-tuan murtabak raja. Orang lain dapat, dia tak dapat. Apa pula aku tak dapat? Sudah tuan-tuan. Sebab tu benda yang paling saya takut bila saya ceramah, orang edar nasi itu paling susah hati. Pasal dia takkan bagi tumpuan. Dia jadi tak khusyuk. Semayang pun tak khusyuk. Sebab tu kalau buka puasa, saya suruh pergi makan nasi tu. Nasi dah hidang. Lok biryani, nasi biryani dah hidang. Tiba-tiba Haji Rahman kata, minta ajar sama semua. Kita mayang maghrib dulu. Lepas tu mayang maghrib, baru kita makan nasi. Lah. Agak-agak tuan-tuan, khusyuk tak semayang. Dengan Haji Rahman pun tak khusyuk pun tak.
Mai semayang 500 orang, nasi 200 bungkui. Tentu ingat khusyuk. Yang paling tak khusyuk tu, hak sah belakang duk gelak. Habis salam pi dulu, lambat lebuk. Yang paling tak khusyuk juga ni hak depan ni. Silap duk depan lah dah. Yang paling tenang dan tawaduk imam. Takkan mereka tak taruh ke aku. Aku tu imam, mereka taruh. Ha? Subhanallah. Saya bila cakap, dia tanya ustaz, apa pandangan ustaz tentang inflasi? Sekarang kita lihat di negara kita, inflasi semakin menjurang. Saya tanya, waktu kita inflasi rendah, waktu kita senang, waktu kita ada duit banyak, waktu mata wang kita tinggi, siapa bagi rezeki? Tolong jawab. Allah. Waktu kita mata wang rendah, waktu kita inflasi tinggi, siapa yang bagi rezeki? Allah. So, apa ya abang susah hati? Itu soalan saya. Kita ada Tuhan. Kenapa kita susah hati dengan Tuhan? Kita ada Allah. Kenapa tak yakin pada Allah? Apa masalah kamu ni? Saya kena cancel ustaz. Tahap 4. Saya kena kemo ustaz. Berapa kali dah? 14. Lepas ni radioterapi pula. Lepas tu matilah. Bodoh je ustaz. Dia kata saya bodoh pula tuan-tuan. Kak, yang tak kena cancel pun mati kak. Yang tak kena kanser pun mati. Jadi akak mati, saya pun akan mati. Tak ada masalah kak. Kak, duduk di kubur lagi seronok. Mati ustaz ni. Gelap lagi ada. Itu kalau kak jahat. Kalau kak beriman, kubur kak lapang. Kalau kau mati baik, kubur kau luah, bercahaya. Kalau kau ni orang baik, Allah pelihara mayat kau dalam kubur. Peluk di kubur macam ibu menyusukan anak. Dan kau tidur lena, tak ada siapa kacau macam pengantin kau. Kau ditunjukkan tempat kau dalam syurga pagi dan petang, pagi dan petang, pagi dan petang. Rumah kau dalam syurga. Seronok kau. Oh, seronok ustaz. Kalau gitu, akak jadi orang baik. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita macam-macam, Allah suruh kita ingat dia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, supaya kita jadi baik. Bila kita jadi baik, kita dapat nikmat dalam kubur, kak. Kak jangan susah hati. Saya ni dah berapa tahun tak tidur, tuan-tuan. Semalam saya ceramah di hospital. Doktor-doktor tu pakar-pakar tanya saya. Datuk, masih belum boleh tidur? Boleh, tapi dalam kereta. Di rumah, tak boleh tidur. Atas katil, tak boleh tidur. Saya hanya boleh tidur dalam kereta je, doktor. Oh. So, tak penat? Tak ada penat. Elok je. Janji, saya dapat mikrofon. Sebab mikrofon ni ubat saya. Ada pula orang tak faham. Mikrofon tu kena rebus dulu ke ustaz? Pulanglah ambil air seperiuk, hang rebus. Ada hang minum air tu tinggal segelas hang minum. Saya kata, Allah bagi saya supaya saya tak tidur. Supaya saya sembahyang taubat. Saya sembahyang malam. Saya baca Quran, saya sembahyang taubat, saya buat qiyamulail. Sebab Allah nak bagi saya keampunan. Saya orang yang paling bodoh, dahlah tak boleh tidur malam main game. Tak boleh tidur malam main TikTok. Saya bodoh. TikTok pula gambar macam-macam. Tak tengok membazir. Ha, iman tu. Balik kuliah maghrib, duk tengok dengan isteri, tengok TV sambil tengok TikTok. Duk keluar gambar anak dara, duk joget. Oh, maki tak guna. Budak-budak ni
apa eh. Isteri pergi dapur buat kopi, dia cari balik. Mana dia tak? Turun-turun main gambar makcik itu. Begitu susah. Lupakan Rehan. Dekat 3 minit duduk menu sebentar ni. Kalaulah Allah tak bagi saya tidak, saya duduk tengok TV, saya orang paling bodoh sekali. Patutnya hang tak boleh tidur. Hampirlah semayang, taubat, taubat, taubat. Allah nak bagi hang syurga. Makcik dapat kanser. Makcik duduk tengok TV. Zikirnya remote. Kita pi ziarah dia. Dia kena kanser. Dia pegang remote. Duduk atas katil depan TV. Kita nak kata apa kat dia? Balik eh. Elok tengok TV. Allah bagi hang sakit, Allah nak hapus dosa. Allah bagi hang sakit supaya Allah ni nak naik darjat hang. Ambillah tasbih. Subhanallah, subhanallah. TV ni pi tak dapat. Tak pun tak lain jamban. Aku nak zikir, aku nak mati dah. Cantik tuan. Cantiknya akak-akak kalau sakit. Bukan jahat akak. Baik. Kita hari ni bila tengok sakit. Ha, tu Tuhan turun bala. Tuhan bagi bala kat dia tu. Duduk atas kursi bala. Bala apa Allah nak naik darjat dia. Kita yang sihat berjalan dapat pahala. Orang yang uzur berjalan main masjid. 2 kali ganda, 3 kali ganda pahala dia bagi. Tapi makcik yang sihat jangan minta kaki sakit pula. Duduk tengah jalan. Lori pun tak ada malam ni. Lah. Dia tunggu lori bila langgar dia. Bodoh. Yang ketiga, tugas Nabi itu apa? Wa nadhira. Tugas dia bagi peringatan. Hang makan riba, hang lawan Tuhan. Hang makan anak yatim, besok hang makan api neraka. Hang berzina, besok kemaluan terbakar dalam neraka. Hang makan benda yang haram, neraka tempat hang. Hang tak semayang, 80 tahun dalam neraka satu waktu. Hang tak semayang maghrib, dosa hang macam hang zina dengan mak hang sendiri. Nabi cerita satu-satu-satu. Ada tak Nabi terlepas cerita? Ustaz, saya main judi. Pasal apa main judi? Nabi tak habaq pun keburukan dia. Mana Nabi tak habaq? Nabi cerita semua. Ustaz, saya jenis kencing tak basuh. Pasal apa tak basuh? Nabi tak habaq pun cara basuh kencing. Bohong. Nabi ajak apa? Salah satu azab dalam kubur pasal kencing tak basuh. Ustaz, saya ni asal tengok orang mengata. Asal mengata tengok orang. Nabi tak habaq pun dosa mengumpat pun bohong. Mengumpat, mempertenah, mengadu domba. Semua Nabi ajak. Ustaz, saya semayang. Pasal apa saya dapat di hari kiamat dibangkitkan rupa keledai? Sebab hang semayang tu, hang mendahului imam. Ramai oh tuan-tuan yang semayang mendahului imam. Sebab itu tuan-tuan jadi polis, tuan-tuan jadi askar, tuan-tuan jadi wataniah, tuan-tuan jadi pengakap. Cuba tengok. Dari kiri cepat jalan. Baru jalan. Mana ada komand bagi komander bagi dari kiri. Jalan tak? Siapa suruh jalan? Eh tuan cakap dari kiri. Aku kata dari kiri melompat. Pasal pun jalan. Sebab tu dia kata dari kiri. Cepat jalan. Baru jalan. Serupalah dengan sembahyang. Allahu Akbar. Barulah kita bergerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Yang banyak sekarang ni sembahyang wiper. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah ni wiper tuan-tuan. Dia bukan sembahyang wiper. Imam depan, kita belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Buatnya imam tu sakit gaut. Allah. Oh, kita potong dulu. Ah, sudah tuan-tuan. Imam gaut. Sebab tu sabak sak dulu. Biarlah dia sampai akbar. Allah. Oh, seksanya. Imam kaki berketul-ketul. Makan udang, makan sotong. Pi sungai dua, makan mi udang. Balik-balik gaut. Allah. Yang makan berzepa datang gaut. Tuan-tuan yang saya hormati. Semua benda Nabi habaq. Bayangkan nazira. Semua benda Nabi habaq. Hang buat ni dapat ni. Hang buat ni dapat ni. Hang buat ni dapat ni. Nabi tak pernah tinggal. Tuan-tuan. Tiba-tiba kita nak kata ke Allah. Nabi tak ajak pembohongan. Yang keempat. Wada'iyan ilallah biiznihi. Nabi Muhammad itu ialah da'i. Yang menyeru kepada Tuhan. Dengan izin Tuhan. Nabi Muhammad itu. Da'i yang mengajak kita pergi kepada Tuhan. Bukan mengajak kita ke dia. Nabi Muhammad, dia bukan macam kita. Ajak kita. Ajak sokong kita. Nabi Muhammad ajak kita pergi pada Allah. Sokong Allah. Cinta Allah. Sayang Allah. Tuan-tuan nak tengok. Orang tu, dia ni menyeru untuk apa? Ha, tengok dia buat ucapan. Kalau dia ahli